Yo, halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang dua cara menampilkan tombol alih emoji di keyboard untuk HP Android. Nah, tombol alih emoji yaitu tombol yang ini. Dan jika kita tap, muncul berbagai macam emoji yang bisa kalian gunakan. Nah, jika di keyboard HP kalian itu belum ada, nah berikut cara untuk menampilkannya. Nah, di sini ada dua cara untuk menampilkan tombol alih emoji tersebut. Cara yang pertama adalah di sini kan terdapat icon roda gerigi atau icon pengaturan di keyboardnya ini. Kalian tap, lalu kita pilih yang preferensi, dan kita tinggal mengaktifkan saja tampilkan tombol alih emoji seperti ini. Dan kita telah berhasil untuk menampilkan tombol alih emoji di keyboard HP Android. Nah, untuk cara yang kedua adalah kita pergi ke pengaturan. Nah, di sini kita akan memanfaatkan fitur cari ini yang ada di pengaturan. Kemudian kalian cari keyboard. Nah, di sini kalian pilih saja yang keyboard dan metode input. Lalu kalian pilih Gboard. Dan kalian pilih preferensi. Nah, di sini kalian tinggal mengaktifkan saja tampilkan tombol alih emoji seperti ini. Dan kita telah berhasil untuk menampilkan tombol alih emoji di keyboard HP Android. Coba kita cek apakah tombolnya sudah ada. Nah, bisa kita lihat ini dia tombolnya. Nah, ini dia. Nah, itulah dia dua cara untuk menampilkan tombol alih emoji di keyboard untuk HP Android. Nah, oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.